Pemirsa, Universitas Muhammadiyah Jambi melakukan MOU bersama Disnakers Jambi mengadakan bazar UMKM. Dalam kegiatan ini diikuti oleh UMKM dari masyarakat dan mahasiswa. Dan uniknya, salah satu stand merupakan produk UMKM mahasiswa yang telah berkiprah di tingkat nasional. Universitas Muhammadiyah Jambi melakukan MOU bersama Disnakertan Provinsi Jambi mengadakan bazar UMKM. Dalam kegiatan ini diikuti oleh UMKM dari masyarakat dan mahasiswa. Uniknya, dalam bazar UMKM ini, salah satu stand merupakan produk UMKM mahasiswa yang telah berkiprah di tingkat nasional. Dikatakan oleh Fauzan selaku Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi UM Jambi saat diwawancarai di UM Muhammadiyah pada 22 Mei 2024. Pihaknya saat ini sedang gencar melakukan peningkatan UMKM di kampusnya yang digeluti mahasiswa. Menurutnya, produk UMKM mahasiswa di kampusnya bahkan sudah ada yang mendapat bantuan dari pemerintah dan telah mengikuti kegiatan tingkat nasional di Bali. Ia berharap mahasiswa lainnya mampu mengikuti prestasi baik ini. Perkenalkan, saya Fauzan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jambi. Saya sebagai wakil ketua HIPMI 2024 sampai 2025. Di sini ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnakertan bekerja sama sama IBT dan kami di bawah naungan IBT. Kami sebagai IPPT UM Jambi sangat mendukung dan mensupport kegiatan ini karena kami memiliki usaha-usaha, ya, contohnya pertama Kulinas, Abon Pepaya, dan satu lagi ada teh daun jagung. Untuk sejauh ini Mas, pernah nggak ada prestasi yang telah ditorehkan? Mungkin produknya sudah pernah ke nasional atau pernah pelaku UMKM ini diundang ke berbagai forum atau pelatihan? Alhamdulillah tahun ini kami lolos pendanaan di 3 produk Mas. Duanya produknya dari HIPMI. Yang pertama Kulinas, kulit sirup nanas. Kedua Abon Pepaya. Dan Kulinas sudah sampai ke Bali Mas. Presentasi di Bali. Dan alhamdulillah itu belum juara tapi sudah sampai di tingkat nasional. Harapannya untuk mahasiswa kita biar giat ber-UMKM gimana nih Mas? UMKM kalau belajar untuk bisnis, dan HIPMI ini tempatnya mahasiswa untuk saling belajar tentang bisnis, tentang pemasaran, dan marketing dan lain sebagainya. Sementara itu, Muhammad Ali Fauzan, selaku anggota UMKM yang produknya telah go nasional itu menuturkan, produknya merupakan olahan kulit nanas dan tanaman herbal lainnya, yang tentunya memiliki khasiat untuk kesehatan. Dalam menggiatkan produknya ini, ia tidak sendiri, melainkan bersama dengan tim. Saat ini timnya sedang mempersiapkan perizinan BPOM, sedangkan untuk sertifikat halal pemerintah telah dilaksanakan. Terakhir, Fauzan mengharapkan agar mahasiswa dan pemuda umumnya mau menggiatkan UMKM, karena dengan begitu bisa meningkatkan perekonomian. Awalnya kita itu kan gini, kita memiliki desa Tangkir. Nah, Tangkir itu memiliki buah nanas yang melimpah begitu. Dan juga di sana ada UMKM yang terbuat dari buah nanas, olahan buah nanas. Sehingga kami berpikir kulitnya itu tidak digunakan. Nah, sehingga kami berpikir untuk menggunakan kulit nanas itu. Dan jadilah sebuah produk, yaitu sirup dari kulit nanas. Yang mana banyak mengandung manfaat dari kulitnya. Yang mana yang kita ketahui, buah itu banyak mengandung vitamin itu di kulitnya. Nah, jadi di situ kita bikin proposal, kita ikutkan lomba, dan alhamdulillah menang. Alhamdulillah mendapatkan 13 juta pendanaan dari pemerintah. Sehingga kami pun bikin produk itu, jualan, kemudian kita juga menang dan akhirnya diundang ke Bali seperti itu untuk mempresentasikan produk kami. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.